tengok. Harap zaman Sayyidina Umar ni kutip tukar selagi mana ada hasil dalam negeri boleh menampung negara tersebut. Kita banyak lah Perak, banyak. Sudahlah ikuti tul, tul Perak ni antara yang terpanjang lah Malaysia. KTM, kereta api lalu antara yang terpanjang. Ni kita bahas dah lewat antara yang terpanjang Malaysia. Ni sepanjang perjalanan tu. Tu dia. Punya banyak dia dapat duit daripada kira daripada Tanjung Manis tu sampai ke Parentak. Kalau sebiji kereta lalu berapa? Kalau kelas satu, kira ni. Nabi kata tu hanya duk banjir tiap-tiap yang apa yang duk sampai tahap jam jalan-jalan tu apa cerita dia balik raya tak raya kan balik cuti tak cuti lah jam buatlah dua line kan tiga line kan semua jam duit ambil sahabat tu juga tu dah ni nak ambil pula cukai pintu ni nak ambil pula cukai bawah nak tek pula bermakna hari ni kerajaan berniaga dengan rakyat. Ini yang kita bahas. Ini yang kita bahas. Kita sebut dalam lewat. Sampai tahap hari ini kita sedih sekali bila dah merdeka kata maju-maju. Ayat Quran yang menceritakan tentang bajet doa dalam Quran. Terpinga-pinga bila saya baca surah Hasyar ayat 7 ni. Likailah yakuna dulatan baina aghniyakum. Ini ayat yang kita belajar. Ini dalam bab mengurus ekonomi ni ayat ni kita sebut. Kami mengaji siasat syariah ni ayat. Opanya duk lama dia tak jumpa tentang tak pernah dengar dia tahap ayat ni mak bahan buat bajet ayat apa sampai tahap macam tu bila harta benda itu berlekat sesama kroni orang kaya sama-sama pemerintah sebab dia dapat projek bila buat bajet kali ni bajet sampai hampir 1 bilion defisit 40 juta lebih defisit ni kerajaan negeri Perak defisit. Okey, buat bajet bajet tambah bajet. Ada yang dikurangkan. Buat bajet, turun projek. Turun projek sampai dapat. Sampai dapat. Okey. Bawah pada 50,000 sebut harga. Atas pada tu, buka tender pun kelabu mata. Jangan kecuali yang kroni. Bila dia bagi pada kroni, kroni dapat. Jadi kroni ni bila dia rolling biar fee deposit ke apa kan duit tu dulu projek tak jalan. Dekat pilihan raya esok berubah pula. 5 tahun ke dalam fee deposit. Tu dia. Kemudian fee deposit tuan-tuan tahulah di bank macam mana fee deposit siapa aja bank tahu. Projek tu patut buat tangguhkan dulu. Dekat pilihan raya esok orang buat. Dah berapa tahun dah kena dapat deposit. Kalau projek tu kena 20 juta, bayangkan deposit berapa orang fee deposit dia berapa. Tu dia. Ini yang berlaku kita tengok. Kemudian bila dia bagi projek, contohnya projek-projek kecilan ni, alah kali dia kontrol, ketua bahagian kontrol. Okey, aku bagi hal ni. Faham lah. Sejuk sikit bila tu. Projek 50,000. Campur dengan model baru dalam 18,000. Mana pergi gabung lagi 30,000 lebih. Berarti projek buat buat pondok yang pernah saya sebut pondok gad. Ni buat pondok gad banyak sebab penyamuk banyak kan. Pondok gad 8 kali 6. 8 kali 6 satu pondok 20,000. Model pergi buat baru dalam 3 hari semua. Campur dengan dia upah dia sendiri dia selaku warna lah apa di barang apa katalah 7,000. Kita tanya 7,300 ni habis. Hak tak nak kalau hak yang tukar bagi projek tu kalau saya jadi esko jaga okey jangan lupa kan. Jangan jadi kacang lupakan kulit. Macam tu. Ini ayatnya. Bila buat bajet, buat bajet. Siapa yang ada kabel dengan tak? Jolok. Ini berlaku. Ini ayatnya. Likailah ya guna dulu. Lata menel agniya aminku. Kaya bertambah kaya. Hak miskin Allah. Kena tek juga. Usaha-usaha tek. Usaha-usaha habis. Dapat barang apa semua kena tek. Potong sana, potong ni. Jual padi, potong. Potong padi, kotor, habis. Apa pun tak dapat. Boleh lepas bayar zakat sikit. Itu pun kalau ingat bayar zakat. Tidak lah, pakai habis. Inilah penyakitnya ada hari ini. Sampai tahap nak memerintah, tak tahu apa panduan daripada Quran. Ini penyakit. Penyakit yang duduk lah. Yang ada hari ini. Bila dia tiba-tiba sebut, manggul ni, tak betul ni. Lain sekali yang tak betul dia. Makan diri tuan-tuan, Quran ini mujizat. Dia baca ayat apa tak tahu lah semua pakat dalam dewan kali ni nak baca ayat. Pakat nak baca ayat Quran. Tak tahu nak hujung pakai tak mana. Sebab bila Quran dah tinggal lama tambah tak belajar pun kami.
ulang lagi berkat, banyak kali ulang lagi berkesan di hidup kita. Sebab dia mukjizat. Mukjizat, tidak kita tahu. Nah, tak tahu. Itu yang jadi bila ni orang kita baca ayat surah ni, ha, tengah. Malu kat Cina, Cina pun boleh nak berkata, tak apalah dia sikit, sebut hujung tu salah sikit. Ya. Ha, dia sebut jin, saya sebut shimra, hashara, hashar. Ha, dia sebut haj, dia betul dah tu. Ha. Tengok-tengok kawan tu pun pandu bedah Cina tu. Mau pula dengar, ha, dia dengar. Yang best mau dah kamu gajah tu, dengar pula. Al-Hajj ayat tu, ya tak apa, saya tengok Quran depan saya, ha, saya cek. Wah, mana abang, tak betul ya. Ha, semanggui baca lain. Ha, tak mana ayat dia ambil tak. Pada kena reka pula. Pula dah. Ha. Oh, paling tak tahu nak kata. Saya tak tahu nak kata. Kalau hukum macam tu, pandai dia kata orang habis. Saya nak kata fasik, ha, tak sampai martabat dia. Mungkin bawah daripada tu. Ataupun tinggi daripada tu sikit ke. Ha. Nak kata munafik bukan dia. Ha. Melainkan hari ni yang banyak berlaku hari ni syirik. Syirik. Tuan-tuan tengok apa berlaku pada perhimpunan agung. Ha. Siapa lagi nak jaga Melayu kalau tak amno? Syirik, tuan-tuan. Ayat yang diulang 3-4 kali perhimpunan agung. Orang yang sama. Orang syirik ni, Allah kata apa? Ha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika man yasha. Allah tak akan ampun dosa orang syirik. Kecuali siapa-siapa yang Allah nak pergi daripada selain daripada dosa syirik. Ha, tu jangan main ahli sunnah wal jamaah. Ha, bukan kita nak kata ahli sunnah nak betul. Dah dia mengaku ahli sunnah. Itu yang untuk guru jawab. Ha, temberang lagi pada ahli sunnah jemaah. Ha, oh, dalam pimpinan agung kita akan tangkap orang nombor dua. Bukan kita nak bela kalau tak betul. Itu kita akan nak bela kalau tak betul. Tak apa. Masalah apa ahli sunnah jemaah pun kita tak tahu. Saya pergi tanya, ada lah yang waktu kat sidang tu, kita ni ahli sunnah jemaah ni, turuk mana kita ambil kan? Turuk apa? Mana ada tarikat-tarikat dia tahu sunnah jemaah lah. Saya kata, turuk mana? Tak faham, niat cerdik sahnya. Kita ada Maturidiyah, kita ada Asyairah. Yang kita pakai di Malaysia hari ni ada Asyairah. Hak Asyairah pun tak faham. Hak tak orang masjid pun tak Asyairah, Abu Hasan Asyari. Dia, siapa dia? Tak betul. Ah, turuk tu jalan dia. Kita ambil jalan cara macam mana dia bawa. Nak kita ni. Itu dia. Tak faham. Maksudnya hari ni, di Malaysia buta akidah. Itu dia. Dia kena hantar sana Abang Syihah tu. Dia nak hantar lawan dia. Sebab apa? Nu? Rega ataupun tarik elektrik nak naik di bawah kata pula. Selepas minyak dah naik, buat naik gula sebab kencing manis. Dia tak tahu atas kencing manis dia kena ke. Dia buat naik juga. Dia korang. Awak hanya boleh naik gula sebab kencing manis dia korang tu. Hak yang kena kencing manis dia korang kencing manis. Hak tak kena kencing manis tu. Pakai melopor. Kena tangguh sekali naik gula. Ini kata tak cerdik ni. Tapi jangan. 4 tahun esok dia lupa lah. Dia pegang pula. Dah tak apa-apa dia kata ni kepentingan politik ni mempin. Tak ada lah. Pegang raya kan berlaku tahun ni. No, 4 tahun apa? Tak ada kepentingan apa lah. Sebab kalau kita tak sebut hari ni. Apa yang kita baca ayat. Ayat yang lepas. Summalatus alunna yawma'idin anin na'in. Nikmat mulut, tangan, kaki. Kita bergerak, kita main. Kita tengok orang. Kalau kita tak tegur esok, semuanya latus alunna yawma'idin anin na'in. Nikmat yang kita Allah bagi ni, semua ditanya. Kita nak disoal, dia apa soal sebenar? Kita debur, sedap, tak maaf. Sebab tu kita sebutlah. Sebab kita tahu dosa dan pahala. Kita tahu dosa pahala, sebab tu kita tak sebut. Kita sebutlah. Biar sebut, biar orang benci tak lah. Sebab perjuangan Nabi dia macam tu. Dia perjuangan Nabi macam tu. Kita tak mau esok di akhirat, nak kenal. Baru nak kenal yang dikatakan hutomok yang kita baca yang lepas. Macam mana hutomok? Itu dia, botak, pinaraka, jenis salah lewat. Itu dia. Ya? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kita sebut sebab kita takut. Okey, dosa. Sebab kita nak pahala. Kita tahu beriman dengan perkara yang tak nampak, dosa pahala tak nampak. Kita takut esok di akhirat Allah dakwa kita mulut ada tak bercakap dulu. Biarlah kita bercakap, biar orang dengar tu kan. Aku ni sokongnya kalau nampak. Itu dia. Akidah apa? Sampai hari ni orang tak tahu langsung akidah ni.
Ini saya sebut, ada undang-undang hari ini lagi kuat undang-undang penjenayah lagi berani. Yang jadi penakut siapa? Rakyat lagi takut. Lagi kuat undang-undang. Yang jadi penakut rakyat. Rakyat yang takut. Lagi kuat, lagi takut rakyat. Ya? Yang berani apa? Penjenayah. Tak kira tengoklah. Satu-satu kes berlaku. Sebab apa? Lagi kuat undang-undang. Lagi tak ikut syariat Allah. Lagi itulah penjenayah berasa selesa. Berasa selesa. Itu kan? Tak ikut hukum Allah, apalah undang-undang kuat kuasa macam mana? Ini. Mainlah bajet berapa puluh ribu juta kan tambah kan? Pakai buang duit situ kan? Itu yang almarhum Syed Ijaz sebut. Kalau kita hanya melahirkan seorang penjenayah yang memerlukan 10 orang polis je kan? Tak teruk je lah. Teruk lah. Kalau buat undang-undang tak ikut hukum Allah, penjenayah berani, seorang dia polis dengan jaga 10 orang. Kalau kita lahirkan orang baik hari ini, dia boleh jaga beribu orang. Kalau kita lahirkan orang yang alim hari ini, yang ulama hari ini, yang takut pada Allah, dia boleh jaga manusia, umat akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad. Itu dia. Teruk kan? Teruk. Janji betul dengan Allah. Yang ini kita nak sebut. Sebab itulah Allah mula dengan alam tarakat. Allah mula. Yang bermakna di sini, apakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Ini cerita Ashabul Fil. Ini cerita berkaitan dengan Al-Fil, okay, tentera gajah. Okay, tentera gajah ni main daripada mana? Tentera gajah ni adalah tentera Abrahah. Main daripada mana? Nuh. Daripada Yaman. Yaman dulu kubu paling kuat. Yaman tu adalah tempat kiblat. Kiblat bagi Abraham. Yang penyudahnya syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau angkuh. Dia kata kami ada kerajaan yang hebat. Mana dia? Di Hadramaut, di Yaman, di Sadul Ali. Kami dah tengok kemewahan tamarun kami tunjuk. Kami ada satu umpangan yang cukup hebat. Boleh menakung air, tengok kami berkuasa, kami buat, tengok kami bagi kepada rakyat, tengok rakyat nak apa, tunduk pada kami ya. Hebat kerajaan dia, tapi kufur. Sebab apa? Dia adik-adik macam Fir'aun. Pantang ada kata, itulah punca yang Allah nak tunjuk. Masalah hari ini pada kita ni, bila kita tak nampak takwa tu, tak nampak benda yang Allah kata raibiyah. Yang nampak hari ini depan mata kita itu menyakit dah. Pasal apa? Tapi Allah nak ajak ke? Allah nak ajak. Allah kata tak tengok kan? Tak hati kan? Tak tengok apa yang berlaku. Macam mana Allah lakukan, Tuhan kamu telah melakukan dengan tentera bergajah. Dan surah ini juga lah bila dinamakan Al-Fil sebab ambil daripada ayat pertama ni Al-Fil. Sebab ni dan surah ini juga lah orang-orang musyrikin Mekah cabar Nabi. Sebab Nabi ni tentera-tentera bergajah ni Nabi pun lahir pada tahun gajah. Anufid. Tentera bergajah. Waktu inilah yang dikisahkan dalam Al-Quran yang mana di sana Nabi pun lahir. Diambil sampai tahap tahwin pun buat tahun tahun gajah. Sampai tahap macam tu. Ini antara yang disebut mukjizat Quran sebut Allah sebut. Sedangkan Nabi dilahirkan di bumi tempat yang mana keadaan suasana akidah cukup teruk, sosial cukup teruk, ekonomi berlaku riba, amalan-amalan yang cukup tidak menepati syariat yang Allah turun kepada Nabi Ibrahim sebelum itu. Jadi Nabi diutuskan ketika itu dan dalam keadaan Mekah rasa tercabar, mencabar Abrahah sebelum itu. Dia kata ada lagi Kaabah, ada lagi tempat penyembahan, tempat menghadap ada lagi. Mana-mana di Mekah. Kita kena serah. Kita kena lumpuh.